Pembentangan kertas cadangan melibatkan penjagaan dan masa depan 572 kanak-kanak dan remaja yang dikaitkan dengan GISB Holding Sdn Bhd GISBH sepatutnya dibentangkan minggu ini ditangguhkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, penangguhan itu susulan terdapat penambahan maklumat dan tangkapan baharu menerusi op global. Ada lagi yang kita perlu lihat daripada identiti mereka. Sebab ini melibatkan jabatan pendaftaran dan ada juga mereka umur, kita bilang kita terima, dia kata umur dia banyak, katalah example umur 16 tahun, rupanya dia dah 20 tahun. Dan kita kena atur baliklah. Ada juga yang mereka itu berumur 17 tahun menjadi abang kepada yang adik-adik ni. Jadi itu juga perlu kita lihat semula. Jadi ia menjadi kata orang proses sementara intervening into kita punya proses penyediaan plan kita itu. Because we need to plan where these people will be going. Takkan kita nak biarkan di situ saja kan.